tutup. Mana live streaming Timnas Indonesia versus Singapura di leg kedua semifinal Piala AFF 2020 dapat disaksikan di RCTI Plus. Laga yang dipastikan berjalan seru karena kedua tim siap tampil ngotot demi melenggang ke babak final ini sendiri akan digelar pada Sabtu 25 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui, laga leg pertama Timnas Indonesia versus Singapura sendiri berlangsung sangat sengit. Timnas Indonesia sukses membuka keunggulan lebih dahulu lewat gol cantik Witan Sulaiman pada menit ke-28. Namun, di babak kedua, Timnas Singapura berhasil menyamakan kedudukan. Ialah Ihsan Fandi yang membobol gawang Nadeo Argawinata pada menit ke-70. Skor 1-1 pun terjaga hingga akhir laga. Dengan kedudukan imbang saat ini, kedua tim punya kans yang sama untuk melenggang ke babak final. Alhasil, baik Timnas Indonesia ataupun Timnas Singapura siap bekerja keras untuk memanfaatkan peluang yang ada demi lolos ke babak final. Pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong pun yakin para pemainnya bakal bekerja jauh lebih baik di laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Amunisi tambahan pun dimiliki Indonesia untuk menghadapi Singapura karena hadirnya Egy Maulana Fikri. Pertandingan leg pertama, memang Indonesia dan Singapura sama-sama bekerja keras. Tetapi itu pertandingan yang sangat disayangkan, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers virtual. Kami akan lebih berusaha mempersiapkan yang lebih baik lagi untuk pertandingan leg kedua, ungkapnya. Tekad kuat juga dimiliki oleh Singapura. Mereka yang akan tampil di hadapan publiknya sendiri di Stadion Nasional siap memberikan yang terbaik. Bahkan striker Timnas Singapura Ihsan Fandi membidik kemenangan demi mempersembahkannya kepada supporter yang sudah memberi dukungan sejauh ini. Sangat menyayangkan bermain di depan pendukung tuan rumah. Kami sangat berharap kami dapat terus mencapai sesuatu sebagai tim untuk menghargai mereka atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Ungkap Ihsan Fandi dilansir dari situs resmi Asosiasi Sepak Bola Singapura pada Sabtu 25 Desember 2021. Dengan begitu, laga Timnas Indonesia versus Singapura akan sangat sayang untuk dilewatkan. Laga ini bisa disaksikan secara live streaming di RCTI Plus dan video.com pada Sabtu malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Caranya mudah, cukup cek kolom deskripsi karena Mimin udah siapin link live streamingnya ya Football Lovers. Selamat menonton! Prediksi Indonesia versus Singapura di leg kedua semifinal Piala AFF. Indonesia versus Singapura bermain imbang 1-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF. Hasil itu membuat Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki peluang besar melangkah ke babak final. Semifinal dan final Piala AFF tidak menggunakan sistem gol kandang-tandang. Itu artinya, baik Indonesia dan Singapura harus meraih kemenangan malam ini untuk bisa lolos ke final. Berikut prediksi hasil Indonesia versus Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF dari asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Timnas Indonesia dan Singapura akan habis-habisan
menjalani leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Setelah menganalisis permainan pada leg pertama, pertandingan alot akan kembali terjadi. Singapura akan kembali mengandalkan kemampuan pelatih Tatsuma Yoshida dalam membaca arah permainan. Indonesia punya peluang unggul lebih dulu seperti di leg pertama, namun Singapura bisa saja menyamakan kedudukan. Saya prediksi Indonesia versus Singapura di leg kedua Piala AFF 2020 berakhir imbang hingga babak adu penalti menjadi pembeda. Indonesia bisa saja kalah dan harus mengalihkan fokus ke agenda selanjutnya. Timnas Indonesia versus Singapura, adu tajam Irfan Jaya dan Ihsan Fandi. Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Singapura di leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Laga ini berlangsung di National Stadium pada Sabtu, 25 Desember 2021. Selain perburuan tiket ke final, ternyata ada sisi lain dalam pertandingan nanti. Ada juga perebutan gelar top scorer yang menarik disimak. Persaingan cukup menarik karena Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki pemain yang sudah mencetak 3 gol. Dari Indonesia ada Irfan Jaya, sedangkan The Lions memiliki Ihsan Fandi. Ihsan dan Irfan hanya terpaut 1 gol dari pencetak gol terbanyak. Saat ini ada 3 gol yakni Safawi Rasid dari Malaysia, Bienvenido Maranon dari Filipina, dan Tirasil Dangda Thailand. Ihsan sudah menunjukkan tajinya dalam leg pertama kontra Indonesia. Dia menyumbangkan sebiji gol yang membuat tuan rumah memaksakan hasil imbang 1-1. Menarik disimak, apakah malam nanti Ihsan Fandi kembali mencetak gol? Atau Irfan yang membuat tuan rumah menangis?